Halo, tes tes tes. Halo, halo. Di sini saya cuman ingin berbagi pandangan saja tentang apa itu fotografi. Dan saya beri judul Tafak Fotografi. Menurut Wikipedia, fotografi berasal dari bahasa Inggris yang mana berasal dari bahasa Yunani, yaitu fotos yang artinya cahaya dan grafo yang artinya menulis atau melukis sehingga secara umum fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya sementara itu menurut Ansel Adam fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat menawarkan berbagai persepsi interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas dan menurut Darius Triadi, Ya, mungkin yang paling terkenal atau familiar di Indonesia adalah beliau gitu. Menurut saya. Menurut Darwis, fotografi adalah kesan orang-orang rasakan ketika mereka melihat hasil gambarnya. Prinsip yang terus dipegang oleh beliau adalah spirit, motivasi, dan mentalitas. Jalankan prinsip tersebut secara baik, tulus, dan ikhlas sumber dari good news from indonesia. Namun ketika saya mendengarkan podcast-podcast yang dibuat oleh beliau, saya di sini hanya menginterpretasikan apa yang telah saya tonton di podcast beliau di YouTube. Jadi menurut pengalaman yang telah dialami beliau dengan waktu dan jam terbang yang sangat tinggi, baginya kamera hanyalah sebuah alat mau itu mirrorless ataupun DSLR. Jika dianalogikan mungkin seperti pisau atau senjata. Ketika pisau sudah ada di tangan, maka akan digunakan seperti apa gitu. Apakah akan dibuat untuk memasak atau memotong benda. Tergantung tempat dan orang yang menggunakannya. Beliau pun berkata bahwa setiap fotografer memiliki cara unik untuk mengambil sebuah foto. Jadi seseorang bisa dikatakan amatir ketika tidak bisa menguasai medan atau latar, tempat, dan waktu Karena setiap tempat itu berbeda pencahayaan dan karakter orang-orang di sekitarnya Ya kesannya seperti dipaksa untuk mengenal keadaan tempat baru Jadi seorang profesional fotografi bukan hanya pandai dalam menggunakan kamera Atau senjatanya saja, tapi pandai juga dalam riset tempat atau bisa juga disebut penelitian lapangan dan itu disebut mental seorang fotografer. Ya, jadi mungkin menurut saya kebanyakan yang memiliki mental tersebut adalah seorang jurnalis atau dikenal juga wartawan karena mereka harus melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur dan benar informasinya. mungkin itu saja penafsiran saya terhadap pandangan tentang fotografi menurut para profesional semakin tinggi pohon tumbuh semakin kencang angin yang menerpa anjay nah sekarang giliran saya untuk memberikan pemahaman saya tentang fotografi sebenarnya hanya sekedar hobi dari kecil yang sering lihat-lihat album foto keluarga dari kecil saya hanya ingin memiliki alat yang sama Yang bisa mengabadikan sebuah momen Ya singkat cerita ketika saya memasuki bangku SD kelas 5 gitu Kakak saya memberikan sebuah handphone Samsung Monte Warna oranye <laughs> Dan itu sangat canggih bagi, uh, pada zamannya gitu Banyak sekali tangkapan kamera di HP tersebut dan file-file yang tersisa hanya sisa di Facebook. Jadi ini adalah salah satu tangkapan kamera Samsung Monte saya yang dulu. Semakin dewasanya usia dan berbagai wawasan dan pengalaman tentang fotografi semakin berkembang. Sebenarnya pemikiran saya sangat sederhana tentang ini. Bagi saya, fotografi hanyalah sebuah keisengan belaka jika digunakan untuk kesenangan hati karena sejatinya privasi itu dijaga seperti sindiran lagu efek rumah kaca yang berjudul kenakalan remaja di era informatika namun saya akui gitu saya pun merasakan eksistensi diri yang begitu parah dan saya juga tidak bisa menyalahkan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan ini pemikiran pertama saya sewaktu kecil dan berakhir di umur 15-16 ya terima kasih gitu. Kang Cholil Mahmud sudah menyelidik menyelidik pemikiran saya dengan lagu tersebut di umur 17 tahun pemikiran tentang fotografi saya berubah-ubah dan itu membuat saya menjadi pelayar yang handal dalam setiap badai yang datang yes menjadikan segala informasi yang didapat tidak ditelan secara bulat-bulat. Menjadikan saya untuk mencari wawasan tentang hidup sesungguhnya. Lalu di umur 20 sampai 22, ialah segitu. Saya menemukan sebuah arti dari fotografi yang membuat hidup saya seperti sekarang ini. Yaitu tapak tilas. Tapak tilas atau napak tilas merupakan istilah bahasa Jawa. Tapak atau napak memiliki arti kaki Sementara tilas merupakan bekas atau jejak Sementara dalam KBBI, napak tilas ini memiliki dua arti Yaitu bekas jejak dan bekas jalan yang pernah dilalui jadi foto yang dulu saya lihat adalah kesempatan saya yang dulu saya ambil Saya hanya bisa melihat dan merenungi apa yang pada saat itu terjadi namun, kesempatan selalu hadir untuk masa depan, tergantung kesempatan seperti apa yang akan saya ambil di masa depan. Yang saya tahu tentang masa depan hari ini hanyalah masa depan yang tanpa belas kasih. Jika masih di dunia, maka dari itu saya hanya memilih masa depan yang terbaik, menuju keabadian yang akan dipenuhi belas kasih. Waktu berjalan sungguh cepat sekali. Dunia berputar amat kencang sekali Zaman tak akan menungguku menikmati segelas kopi Kenyataan menuntutku bangun dari indahnya mimpi Sebab waktu berjalan sungguh cepat sekali Lagu dari Pangalo Santai sejenak So Sederhana bukan? Bagi saya ini sederhana Karena saya menikmati setiap perjalanannya dan pemikiran ini tidak akan berubah, karena dalam hidup ini yang paling berharga ternyata ya kesempatan. Dari sekedar hobi menjadi legacy yang bukan hanya sekedar mencari beras, ini hanya pemikiran saya terhadap fotografi, dan saya juga bukan seorang fotografer. Jika ya, jika tulisan ini membantu kalian, ya saya ucapkan alhamdulillah.